that's gonna be a good idea. Yeah, it will be. Should be. Sure. Hey. Well, we can only hope for the best. Like, who does it? Where did you come from? Pakistan. I like this one much better. Selamat pagi, honey bunny-ku. Kamu mau kemana? Masakan kamu memang udah paling the best. Iya. Aku pergi dulu ya. Hari ini ada yang closing. Doain aku ya, honey baby, sweetie. Iya. I love you very much. Iya, tapi... ini sarapan gimana, sayang? Mau pesan apa? Oh, mau pesan 10 ice latte di takeaway. Oke. Sukanya flavor apa? Hazelnut latte. Karyawan baru ya? Enggak, masih magang, Mbak. Oh, di lantai berapa? Di lantai 7. Sekantor dong sama Reddy dong. Oh iya, iya. Dia supervisor aku. Oke. Okay. Jadi roti milenial, nuansanya nostalgia. Untuk tema kita untuk hari ini. Saya jelasin dulu. So, first of all. Halo semuanya. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Bea. Mohon bantuannya semua untuk kakak-kakak sama saya megang di sini. Terima kasih. Oh ya, ini ada sedikit kopi. Terima kasih, Bea. Silakan duduk, Bea. Oke, Bu. Bea. Ya. Ini kopi perkenalan. Apa kopi sogokan? Kopi perkenalan. Oke. Oke, kita balik ke tema kita hari ini. Roti milenial dengan nuansa nostalgia. Ini saya kasih outline-nya dulu aja. Jadi, mengenai packaging kita tetap packaging plastik. Poin terpenting ada di paling belakang, jadi tolong disimak baik-baik. Nah, ini ada beberapa contoh yang akan saya angkat. Ini ada donat biasa. Dan yang paling happening sekarang adalah croffle. Ah, dan yang ini poin terpenting menurut saya. Harga kita mulai dari Rp9.000. Kenapa? Ane? Karena biar bisa mencakup semuanya. Asal aku nggak daftar. Bisa untuk membelinya. Aku pengen tahu pendapat dong dari target market kita. Bea? Oh iya. Ya jadi desainnya udah bagus banget. Dan karena kan kita perusahaan roti ya, jadi ini roti ya, roti itu kan identik sama aroma, jadi kita harus menonjolkan baunya itu, jadi baunya menonjol gitu. Bau? Bau ya. Bau atau aroma? Aroma. Morning. Cappuccino please, babyku minta. Oke. Okay. Meeting tiap hari, Mbak? Iya, gitulah. Namanya juga jualan. Jualan apa? Asuransi. Doain closing ya. Amin. Kak Redido, lagi sibuk gak? Enggak. Boleh minta tolong bantuin gak? Jadi gini nih. Ntar dulu dong. Kan aku belum bilang aku bantuin apa enggak. Ada bayarannya enggak? Jadi gini, aku tuh dapat notification kalau aku tuh lolos audisi nyanyi online itu loh. Tapi aku tuh nggak daftar. Oke, keren. Terus? Oh, aku paham nih. Jadi kamu minta aku bantuin untuk nyari siapa yang ngedaftarin kamu?
Bener, itu maksudnya. Iya, bisa aja kamu didaftarin sama someone yang tahu profil kamu gitu. Misalnya pacar kamu. Pacar? Nanti jangan bilang kamu tunangan aku ya. Bilang aja kamu sepupu aku. Aku gak punya pacar. Oh. Nah, itu artinya kamu punya penggemar rahasia. Nah, loh, siapakah dia? Penggemar rahasia? Ayu masih single? Ya, gitu deh. Sibuk kerja, Mbak. Oh. Emang ya, kadang kalau kita itu udah sibuk sama kerjaan, suka lupa sama kehidupan pribadi. Iya, Mbak. Kayak aku tadi juga udah dilarang-larang sama suami buat pergi. Oh, ya? Tapi tetap aja keluar juga. Habis gimana? Udah keburu janjian ketemuan sama Ayu. Masa sih nggak punya pacar kalau secantik Mbak Ayu? Ya, gimana ya? Sebenarnya aku banyak sih PDKT-PDKT-an gitu. Tapi ya, deh. Kenapa sih kamu comblangin aku ya? Ah, iya tuh, dia banyak stok berondong-berondongnya. Ibu bisa aja. Aduh, aku gak suka berondong, Mbak. Aku lebih suka yang mature gitu deh. No. Ayu kerja di Trader Sun juga? Iya. Kenal sama Mas Beno dong? Oh iya, kenal banget. Oh, dia itu? Dia itu salah satu yang PDKT-in aku. Entah kopi. Kopi mana kopi? Kopi ini kopi bu. Bukan yang itu, yang baru. Cepetan. Iya, sebentar ya. Mbak, enggak apa-apa. Mbak. Oke. Mbak, cepetan banget. Oke. Mbak, mana sini aja, Mbak. Oh. Gimana, Mbak?